Ini udah kota Pelalawan belum? Perkantoran Bupati ya. Ini sepi banget guys. Stay tune with you. Kondisinya di Pelalawan, ya ampun, nggak kelihatan apa-apa guys. Stopnya menggila, emang gila sih, ini gila banget. Sampai matahari nggak kelihatan tuh. Pelalawan, save Pelalawan. Masih melawan asap. So yeah guys, this one is second place for our stop. Ini adalah tempat pemberhentian kedua. Still in Pelalawan. We are getting for take the breakfast. Pesantren Ayu guys, Pesantren Darul Huda. Lirik. Indragiri kita guys. Ketiga kabupaten yang terlewati. Nanti bentar lagi sungai Tembilahan. Ini hulu sama hilir ya. Wow. Ya guys, kita lagi istirahat di Danau Raja. Still with Anna. Why you use your mask here? Because my face is ugly. Ya, inilah guys. Pinky yang selalu selama ini membawa kami. Ini keren banget ya. Danau Raja besar-besar juga danaunya ya. Ini mungkin dulu tempat mandi-mandi raja kali. Still with my tutup apa sih? Masker lah. Enggak, tutup botol aku pilih. Oh iya. Botol tutup. Closer. Closet. Terkadang entah lah guys. Ini arah ke Jakarta guys. Ini tugu apa slice? Kok ini kemana? Enggak tahu sih. Sampai Jakarta ke Jambi ya mungkin. Guys, here we go. I'm in some places in Indragiri Hilir with my new family, but I think it's not my new family, it's my old family. Where is the Hairun Nisa Rohman? I didn't see.
Okay. Hi. Hi guys, how are you? I'm fine, thank you. You see over there. Allahu Akbar. Oh, this is place. It's so nice because there is the water over there, but it's not the sea. But it looks like sea. This is a river, but the big river, I think. Okay, guys. Di perjalanan kali ini kita minum es kopior. This one is called es kopior. I think it's from the kelapa. Coconut. Coconut. The young coconut. Nisa, why you use the Scout uniform, but you don't like Scout? Malas ganti baju. Okay, that's it. She can answer my question, so she know English very much. Okay, kita lanjut dengan makan. Udah ada di masjid, mau sholat zuhur dulu. I think in Pangkalan Kerinci. Terjadi proses pembakaran, guys. Udah sampai lagi. Kemarin Rabu masih pagi, sekarang udah siang sekitar pukul 2 pas. Kondisi kota sama. Di Pelalawan. Suasana masih sama. Suasana tidak banyak berubah ya, guys, masih sama. Agak sedikit gerah. Walaupun agak sedikit cerah, tetap aja susah bernapas. Gerah, bukan cerah. Gerah. Itu masjidnya masih seperti hari Rabu kemarin, tidak terlihat. Saking parahnya suasana. Nasibnya, guys. Tolonglah, guys. Viralkan ini. Kami juga mau bernapas dengan hidung, bukan dengan insang. Tidak tahan lagi memakai masker ini. Seperti inilah suasana jam 2 siang. Kabut asap masih melanda. Mana tagar Save Rio nya tidak viral-viral. Lebih viral mati lampu 6 jam di Jakarta. Mampir dulu ya, kita udah sampai di Pekanbaru.
Ini perbatasan ya guys, di daerah Kulim kilometer 15 kali ya. Pesantren Cafe Salam. Oke guys, sekarang aku mau OTW dari Pekanbaru ke Pasir Bungarayan, tapi aku melewati dua kabupaten yaitu Kampar dan Rokan Hulu nantinya dari Pekanbaru. Kalian lihat guys. Ini suasana jam 2 siang hari ini. Kita lihat ya di Kampar seperti apa. Bukan embun guys, itu asap yang sudah sangat berbahaya sekali. Tolonglah yang mau berdonasi, bagikanlah kami masker yang benar-benar bisa ada penyaring. Guys, setelah minggu kemarin gue dari Tembilahan, Inhu, Inhil, Pelalawan, Pekanbaru, dan sekarang Pekanbaru, Bangkinang, yaitu Kampar, menuju ke Pasir Bungarayan, tempat kelahiran gue. Karena gue udah gak sanggup di sini karena udah 3 minggu libur ya guys. Cunuit motor gue yang udah lama gue pakai selama 5 tahun kuliah dulu, dan umurnya mungkin udah sampai 10 tahun. Di Kabupaten Kampar guys, seluas-luas itu lah sawah. Guys, ini adalah motor yang selalu aku bawa-bawa, namanya Poppy. Ini mau balik ke Pasir Bungarayan, aku bawa adik aku Andes. Dengan membawa perhelatan akbar sebanyak ini. Oleh-oleh. Guys, today is in Islamic Center Bangkinang City. Something like that. Ini jam 4 sore ya guys. Seperti terlihat jam 4 sore. Kita OTW Pasir Bungarayan City. Insyaallah. Kerbau-kerbau pun bermigrasi, guys. So ya guys, kondisi jembatan rantau seperti embun di pagi hari, tapi ini jam 4 sore, guys. Sebelah sana juga seperti itu guys. Nah, jika kalian ke sebelah kiri itu arah ke Padang guys, tapi kita menuju ke arah kanan. Guys, sudah mau nyampe rumah gua dikit lagi. Kita lihat ya guys. Guys, inilah pusat kota Pasir Bungarayan. Sebentar lagi akan nyampe di rumah gue. Apakah mereka lagi di rumah atau lagi nyantai? Oh, sepertinya mereka di rumah, guys.